kita tengok mana yang terbaik. Sebab Johan pun dia rasa yang terbaik yang dia buat adalah radio dia. Saya pun rasa yang terbaik apa yang saya buat adalah filem saya. Dan ini adalah impian saya. Kita umur pun makin tua sebenarnya. Lebih banyak mementingkan diri sendiri. Itulah jawapan pelawak dan pelakon Zizan Razak apabila ditanya mengenai perkembangan terkini kumpulan Jozan. Mengulas mengenai perkara itu, kata Zizan, buat masa ini kumpulan Jozan belum ada perancangan untuk buat comeback kerana terikat dengan komitmen kerja masing-masing. Jozan, Johan pun sibuk dengan radio dia. Saya pun memang betul-betul fokus kerjaya saya. Saya memang betul-betul minat lakonan lah, filem, dan juga saya suka apabila hasil yang saya buat tu memberi impact kepada industri kita. Bukan tak nak buat Jozan, nak digabungkan kembali, tetapi bergantung kepada masa lah, masa dan ruang. Kita tengok mana yang terbaik. Sebab Johan pun dia rasa yang terbaik yang dia buat adalah radio dia. Saya pun rasa yang terbaik apa yang saya buat adalah filem saya. Dan ini adalah impian saya. So maybe one day kalau kita orang betul-betul rindu, kita orang akan kembali bergabung untuk peminat-peminat kita. Hubungan Zizan dengan Johan pula macam mana? Mungkin sebulan sekali ada jumpa ke atau macam mana? Jumpa tu jarang sebab timing bertukar tau. Sebab saya kerja kadang sampai lewat pagi. Dia kena tidur malam sebab nak bangun pagi. So memang jarang berjumpa. Tapi ada kontak, ada message. Tadi pun dia baru text saya. Begitulah antara saya dengan dia. Alhamdulillah semua okey. Semua okey. Cuma masing-masing ada haluan hidup masing-masing. So macam peminat pun macam bila merindui Johan, dia orang akan playback balik video klip lama-lama lawak-lawak korang kan. Yep. So macam Zizan sendiri macam mana bila peminat meminta tapi korang macam tak boleh nak beri sebabkan komitmen korang masing-masing ada tanggungjawab yang korang perlu laksanakan. Iyalah, kita umur pun makin tua sebenarnya. Lebih banyak mementingkan diri sendiri. Bukan mementingkan diri tu maksud penting diri, which is kita lebih baik appreciate diri. Bukan kata buat dengan dia tu tak appreciate. Maksudnya appreciate dia pun appreciate time dengan family. Dia pun appreciate kerjaya dia. Saya pun appreciate time dengan family dan juga kerjaya saya. So kita tengok mana yang terbaik dah. Kadang kita buat untuk sekadar untuk cakap, eh Jozan kena ada lagi ni. Tak guna juga, right? Tapi kalau kita buat memang peminat betul-betul minat ni, dan kita pun rindu nak buat dan betul-betul kena buat because kita ada benda yang kita nak tunjuk dan sampaikan. Itu saya rasa dengan berbalunya kita boleh buat. Ha, ala-ala dah jumpa ni, sharelah sikit pengalaman pertama kali memegang watak antagonis dalam filem Merewang Keluarga Pak Awang. Kalau tanya saya memang best. Ini satu benda saya tidak pernah buat dan idaman saya juga, impian saya juga. Villain yang ada rasa cinta, itu luar biasa. Villain yang ada kasih sayang tapi jahat because of love. Sebab tu cinta ni kuat tau. Cinta boleh buat kita jadi apa saja. Bila kita cemburu, bila kita sayang, bila kita benci tapi rindu. So ini saya macam saya idamkan watak ni. So saya tak tahu, tapi pada mata saya berjaya lah buat apa yang saya inginkan tadi. Jangan lupa saksikan Merewang Keluarga Pak Awang di Astrofirst 15 Julai ini, kerana cerita ini banyak mengangkat benda-benda yang kita pernah lalui ketika merewang.